itu bunganya agak agak kesini-kesini. Ya, mana? Ya, ya. Ya. Udah presisi loh ini tuh. Iya. Ini udah ya, acara apa sih? Ada tamu istimewa. Oh, ada tamu istimewa. Siapa? Ya. Di super kita kali ini, ya, kita akan kedatangan tamu istimewa sekali. Luar biasa ya. Beliau adalah Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Pakualam. Atau kita biasa mengaturi beliau dengan Gusti Putri. Gusti Putri. Istri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuh, betapa istimewanya kita hari ini akan kehadiran beliau. Dan tentunya kita akan cari tahu bagaimana kemudian kegiatan yang dilakukan beliau dari awal bangun tidur sampai nanti beliau tidur lagi. Wow. Gusti Putri juga akrab dipanggil Ibu Atika. Ibu Atika, ceria, betul. Sosok yang ramah dan selalu banyak kegiatan, sangat aktif di berbagai kegiatan sosial dan juga kemasyarakatan. Kemasyarakatan. Sambil menunggu kehadiran beliau, kita akan saksikan video profil beliau berikut ini. Menjadi seorang permaisuri dari Kadipaten Pakualaman Yogyakarta yang bergelar Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Pakualam X, tidak membuat perempuan yang bernama asli Atika Purnomowati merasa lebih tinggi dari orang kebanyakan. Ibu dari dua orang putra ini tetap saja bersahaja, tetap aktif berkiprah dalam berbagai kegiatan sosial seperti di PKK, Perwosi, Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Tidak hanya selalu mengenakan kain batik dan kebaya saat tampil di depan publik, Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Adipati Pakualam X yang juga sebagai istri Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam X, dikenal sangat konsisten dan gigih melestarikan batik tulis sebagai warisan dunia. Bahkan sejak tahun 2009, beliau mendalami dan menghayati naskah-naskah kuno yang ada di Kadipaten Pakualaman. Dan kemudian menciptakan motif batik baru yang terinspirasi dari naskah kuno Astaburoto. Ketika pandemi COVID-19 memporak-porandakan seluruh sendi kehidupan, bersama dengan pemerintah, Gusti Kanjeng Pendoro Raden Ayu Pakualam X berupaya untuk membangkitkan kembali perekonomian masyarakat yang terimbas, salah satunya sektor pariwisata di Yogyakarta. Beliau menjadi salah satu inisiator konsep vaksin with a view atau vaksin dengan pariwisata yang kini tengah dilakukan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan beliau menjadi salah satu perempuan pertama yang divaksin di Yogyakarta. Mengenal permaisuri Gusti Pendoro Raden Ayu Pakualam X adalah mengenal kehidupan seorang perempuan yang berada di dua ranah kehidupan. Posisi Gusti Pendoro Raden Ayu Pakualam X sebagai permaisuri Kadipaten Pakualaman harus bisa mempertahankan tradisi bahkan ritual yang ada. Sementara di sisi lain, perannya di masyarakat di era modern menuntutnya harus mampu berbaur dan mengayomi masyarakat. Gusti Putri, matur nuwun sudah berkenan hadir di tengah segala kesibukan yang luar biasa. Jadi rapat ke rapat, dari vaksinasi ke vaksinasi, bahkan memanah. Nah, apa? Aduh, menarik banget ya. Gongnya luar biasa lah ya, memanah. Luar biasa, ini Gusti Putri kan namanya jemparingan. Jemparingan, yeah, kalau kita menyebutnya ya. Nah, Gusti, kalau tadi kita melihat profilnya dari Gusti Putri kan PKK, iya, ya kan? Terus nanti kegiatan di yayasan, tadi apa, anak-anak dan perempuan juga, di sana juga, batik juga iya. Nanti harus mendampingi
Bapak juga iya. Itu tenaganya dari mana? Kayaknya gak pernah capek ya. Gak pernah capek kok kayaknya begitu. Ya memang kegiatan saya banyak sekali. Ya. Karena ada tiga lah kegiatan saya. Jadi kegiatan saya sendiri dan kegiatan saya mendampingi suami dan juga kegiatan di dalam Kadipaten Pakualaman sendiri. Ya, ya tadi kayak membuat sajen-sajen, membuat kegiatan yang ada di Puro. Ya. Nah, energinya itu ya kita harus tulus, ikhlas dan senang melakukannya. Jadi energinya selalu dari ada. Dalam, ya. Dari dalam. Ya. Ya. Karena rasa bahagia melakukannya ya. Ya. Kalau capek sih capek. Capek ya. Tapi kalau kita senang melihat orang lain senang itu juga akan senang. Betul. Energinya akan kembali lagi ke kita ya, begitu ya. Luar biasa. Ya, Gusti Putri, nah tadi soal kebahagiaan ya. Saya pernah melihat Gusti itu sangat sedih tahun lalu di awal pandemi gitu ya. Sangat sedih melihat sekitar, aduh banyak sekali orang yang terdampak. Tidak bisa makan, tidak mendapatkan penghasilan atau pekerjaannya, kemudian terhenti dan sebagainya. Saya pernah tahu Gusti itu sangat sedih, kemudian menggalang. Ya, menggalang banyak orang untuk peduli gitu ya. Menggalang dana, makanan, dan sebagainya. Gusti melihatnya bagaimana nih? Masyarakat kita masih optimis ya, gotong royongnya masih tinggi ya? Ya, luar biasa. Masyarakat Yogyakarta itu gotong royongnya peduli pada sesamanya masih tinggi. Di setiap elemen. Jadi, saya dengan PKK, saya di Puro Pakualaman itu betapa senangnya dengan masyarakat Yogyakarta tanpa babi bu, tanpa diperintah oleh atasan, relawannya luar biasa banyak. Itu dari kemarin waktu gempa, itu relawannya banyak sekali di Yogyakarta tanpa mereka pilih-pilih lah. Jadi apalagi sekarang ini pada waktu pandemi. Ada pandemi COVID-19 ini, relawannya luar biasa. Jadi kita bekerja sama dengan mereka, relawan-relawan dari Sonjo, dari Roro Blonyo, BNPB. Banyak komunitas ya. Banyak sekali komunitasnya. Dan bersatu gitulah ya. Udah enggak lihat-lihat gitu ya. Gusti merasakan sendiri tiba-tiba ibu-ibu bikin apa gitu ya. Gitu ya. Iya, memang gitu. Para masyarakat Yogyakarta masih punya kepedulian dengan peduli sekali alhamdulillah itu di sekitarnya, jadi kita nggak terlalu down untuk masa pandemi ini. Baik. Berkaitan dengan tadi vaksin juga tadi Gusti Putri ini ternyata pertama ternyata Srikandi yang pertama itu kenapa Gusti kemudian memberanikan diri, terus kemudian masih kemudian menyuarakan untuk ayo vaksin, bahkan sampai keliling daerah istimewa Yogyakarta untuk ayo vaksin. Apa semangat yang kemudian ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya kita membantu pemerintah untuk mempercepat vaksin dan pemulihan ekonomi tentu saja. Karena dengan vaksin, kita divaksin itu yang pertama dan yang utama itu adalah meningkatkan imun kita biar gak terpapar COVID-19. Yang kedua adalah biar lingkungan kita juga gak terpapar, jelas. Jadi saya dengan PKK, dengan komunitas lain selalu ke pelosok-pelosok desa yang memang tidak tercover mereka. Kemarin saya ke Semin, ke Rongkop, terus ke Kulon Progo itu ke Nanggulan. Itu para lansia atau siapa ibu yang belum tercover vaksinasi? Tidak hanya lansia, tapi daerah terpencil. Daerah-daerah jadi terpencil. Jadi seluruh masyarakat yang ada di situ ya. Kemarin ke Nanggulan itu kita juga di salah satu padukuhan banyak sekali lansia yang belum. Karena memang susah begitu untuk ke sana para nakes atau dospendi Gusti? Enggak terjangkau oleh mereka. Biasanya kan ada di kelurahan atau di padukuhan itu banyak lansianya, jadi mereka tidak bisa untuk ke kelurahan. Tidak bisa mengaksesnya ke pusat-pusat kesehatan begitu jadi ya. Jadi kita yang menyasar. Yang jemput bola akhirnya masuk ke padukuhan-padukuhan itu. Alhamdulillah lah sekarang
Yogyakarta sudah lebih dari 80%. Alhamdulillah. Ya, ya, seperti yang di apa? Dari pusat bahwa harus 80%. Ya, ya, kita sudah mencapai minimal harus 80% ya, untuk setiap kita wilayah. Kita sudah lebih. Ya. Alhamdulillah ya. Biasa, ada cerita-cerita menarik apa Gusti Putri waktu di pelosok-pelosok tadi selain lansia nih. Kaum difabel juga ada aja. Disabilitas itu memang kaum yang rentan, maka kita fasilitasi mereka untuk datang. Dan relawan-relawan mempunyai apa ya, niat yang baik untuk menjemput mereka. Karena memang kaum disabilitas itu punya apa ya, fasilitas yang harus lebih. Jadi ya ambulan, ya mobil dinas itu untuk menjemput disabilitas itu. Luar biasa ya. Gerakan yang kelihatannya mungkin kita nggak lihat gitu. Ternyata gitu ya bersama. Masif ya di bawah itu semuanya. Satu relawan pun ada sekelompok relawan yang tidak kita undang, mereka malah marah. Kok saya nggak dikasih tahu tuh ada gitu, kegiatan sampai sebegitunya? Iya. Yogyakarta itu. Yogyakarta itu. Itu menarik ya. Saya merinding loh Yogyakarta itu. Ini menarik loh. Hanya kata Yogyakarta itu gitu ya. Itu yang langsung. Ini sangat-sangat keren. Jogja istimewa dan Jogja keren. Kaum difabel sudah, lansia sudah. Ini anak-anak sekolah ya. Nanti juga anak-anak yang di bawah 12 tahun juga segera. Artinya ini akan menggulirkan keaktifan lagi dunia pendidikan. Semoga aja dunia pendidikan bisa tatap muka dengan baik lah. Karena memang ini kelihatannya juga anak-anak perlu sekali ya. Kemarin sudah online terus, itu kayaknya juga ada hal-hal yang terputus gitu ya. Baiklah, kita masih akan lanjutkan perbincangan menarik ini tentu dengan Gusti Putri yang lekat juga pasti tadi dengan batik. Nanti kita akan perbincangan itu ya. Boleh. Setelah jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Gusti Putri yang luar biasa ya. Kita bisa ngobrol itu dari A sampai Z, balik lagi A sampai Z kalau sama lagi Gusti Putri ya. Nah, tentang batik-batik indah yang Gusti ciptakan, itu luar biasa, terinspirasi dari naskah-naskah kuno di Puro, di Purwakualaman. Nah, ini memang senang membatik sejak remaja kah? Kemudian dilanjutkan sekarang, dapat inspirasi juga yang sangat luar biasa atau terus berhenti Gusti? Kalau membatik dari remaja tidak, cuma saya suka membatik, suka dengan batik. Karena dulu eyang-eyang saya membatik. Yang saya itu di daerah Batang dekat Pekalongan. Jadi mereka membatik tapi untuk dipakai sendiri. Nah, setelah saya menjadi menantu dalem, itu saya banyak ditanya, batik Puro tuh yang kayak apa sih gitu. Saya tergelitik untuk harus ada batik Puro nih. Dengan berjalannya waktu, saya tadinya batik itu muterani-muterani aja. Batik-batik yang ada di Puro Pakualaman yang sudah lama-lama saya puterani lagi. Maksudnya saya puterani diperbarui itu, lagi. Saya batik lagi dengan sama persis sebelah. Tapi itu kan tidak membuat saya tenang karena apakah itu batik Puro ataukah tidak, itu kan saya belum tahu. Nah, dengan saya juga melihat gambar-gambar atau iluminasi yang ada di naskah-naskah kuno itu, saya tertarik dengan filosofinya. Jadi saya menerapkan gambar-gambar atau iluminasi itu untuk filosofinya diketahui masyarakat dengan media batik. Dan salah satunya apa Gusti Putri yang filosofi yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui batik itu? Yang pertama kali saya membatik di naskah itu adalah batik Wilayokusumojono. Karena di semua gambar itu ada gambar Wilayokusumojono itu, di ompak pun ada, di ompak di Puro, di dalam ageng itu ada. Jadi Wilayokusumojono itu kan ada jalinan, jadi kayak yin dan yang, sifat baik dan sifat buruk itu selalu bergandengan dan juga ada bunga yang mekar. Jadi filosofinya itu indah sekali, yang diterapkan untuk masa kini ya, bahwa siapa yang dihina tidak marah.
Dan kalau dipuja-puja tidak menjadi sombong, itu akan menjadi bunga yang harum baunya. Wow, ternyata luar biasa ya. Betul. Nah, betul, ini betul. Yang kita perlu juga sampaikan pada generasi penerus, generasi muda, generasi kita udah, adalah kita udah. Mungkin, ya. Nah, itu filosofinya ini penting ya. Mm-mm. Kenapa batik itu luar biasa gitu ya? Betul. Kemarin kita juga jumpa dengan teman-teman JIBB yang kemudian ternyata kalau menurut teman-teman Gusti Putri ini supportnya luar biasa di acara tersebut. Batik, kenapa lewat batik? Mungkin saya pengen nanya juga nih ke Gusti Putri, apa kemudian jadi alasan harus batik yang kemudian untuk menyampaikan pesan itu ke masyarakat? Dan bahkan ke dunia ya? Bahkan ke dunia, betul. Jih, karena memang batik itu kan keseharian kita itu memakai batik. Di Yogyakarta itu dari lahir sampai meninggal dunia itu selalu pakai batik. Kalau bayi digendong-gendong pakai batik. Juga kalau ada acara-acara sunatan, perkawinan, sampai kita meninggal pun itu memakai batik. Mm-hmm. Nah, pada tahun 2009 UNESCO menganggap batik itu sebagai warisan budaya tak benda. Betul, ya. Untuk Indonesia, untuk batik, untuk batik Indonesia. Karena memang kenapa kok tak benda? Jadi tidak bahannya aja, tidak batiknya aja, tapi prosesnya membuat batik, juga filosofi-filosofi atau makna-makna yang terkandung di batiklah yang kita menjadikan batik sebagai warisan budaya tak benda. Ini luar biasanya ya, bukan bendanya itu, tetapi sesuatu saya pikir, yang tadi filosofinya. Betul, selama ini hanya batiknya saja, tapi ternyata lebih-lebih dari itu ya. Tidak hanya batiknya saja, tapi ada coraknya, ada prosesnya, itu yang kemudian menjadikan batik itu warisan budaya tak benda. Luar biasa ya. Dan juga pada tahun 2014, kita menjadi Jogja Kota Batik Dunia. Jogja Kota Batik Dunia. Ini yang kita, WCC, kita dapat di Tiongkok pada waktu 2014, karena kita memenuhi 7 kriteria untuk menjadikan Jogja Kota Batik Dunia. 7 kriteria itu adalah nilai historisnya, nilai orisinalnya, nilai regenerasinya, terus nilai ekonominya, ini nilai bagus, ramah lingkungannya, terus nilai globalnya, dan yang terakhir ada nilai keberlanjutannya. Oh, hebat sekali. Termasuk ini pemakaian warna alam itu kan termasuk itu yang sangat ramah lingkungan nilai tadi ya. Baiklah, kita masih akan lanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Nanti juga saya ingin menanyakan pada Gusti Putri, kan kegiatannya macam-macam, hobinya macam-macam. Termasuk tadi kita lihat di video memanah, ada jemparingan ya. Fashion show, kalau melihat Gusti Putri fashion show itu, seru deh pokoknya. Nanti kita perbincangkan ya setelah jeda berikut ini. Ini sangat menarik tadi tentang batik. Tentang batik dan sudah kita bahas. Dan Gusti Putri juga tidak hanya membatiknya, tapi membawakan penampilan batiknya itu dalam catwalk atau di fashion show gitu ya. Gusti, sayang ya, saya sih pengennya ada videonya. Iya betul, saya mencari-cari nanti kira-kira yang mana ini. Beliau ini kalau di catwalk gitu ya, di panggung juga sangat menghayati. Luas ya, artinya luas sekali, tidak hanya anggun-anggun, tapi kalau memang harus dibawakan dengan ceria ya, dengan ceria juga gitu. Betul. Tadi juga menari dan sebagainya. Gusti Putri tidak artinya begini, enggak caim-caim gitu ya. Itu memang memang sudah pembawaan ya Gusti Putri ya. Iya. Ya, saya enggak apa ya. Saya melakukan kegiatan yang saya senangi dan juga bisa menyenangkan orang lain. Bener loh, kita senang lihat Gusti Putri kan. Ya, maksudnya itu seorang putri begitu yang kemudian ikut fashion show begitu ya, yang kadang-kadang kita juga kadang-kadang, Gusti beneran ini gitu ya, tapi ternyata bener-bener. Betul. Tapi luar biasanya Gusti Putri juga ternyata lintas kegiatan. Tidak hanya seru di luar, tapi seru di dalam, di keluarga. Bagaimana kemudian nih Gusti, peran dari sosok Gusti Putri dengan
Bapak sebagai raja sekaligus wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan putra-putra yang kemudian mendukung atau seperti apa kemudian keseharian Gusti Putri? Kadang-kadang katanya suka ngobrol dan bercanda-canda juga katanya. Iya sih. Oh iya. Ya itu salah satu treatment. Cara kita enggak terlalu capek itu ya guyon. Hmm. Dan lagi di keluarga saya itu yang senang masak itu Kanjeng Gusti. Oh, jadi ngeten. Saya dan anak-anak yang menikmati. Menikmatinya. Iya. Pembagian perannya. Perannya lucu ya. Iya. Jadi biar kalau kita sarapan, biar masak dulu, terus udah kita makan sama-sama. Oh, iya. Ya, kalau untuk segala kegiatan saya, itu skala prioritas sih. Skala prioritas. Jadi kalau Senin sampai Jumat kok waktu kerja saya melakukan kegiatan saya sendiri. Ya. Yang PKK, ya Perwosi, ya Dekranasda, dan macam-macam. Tapi kalau Sabtu Minggu itulah skala prioritasnya. Jadi tidak merugikan yang lainnya. Kalau toh memang saya ada acara kan, Yung Gusti, nggak ada acara, ya kita komunikasinya harus lancar. Ya, itu yang penting ya. Komunikasinya harus lancar, bagaimana saya ada kegiatan ini gini-gini, jadi kita komunikasikan dulu sebaiknya saya melakukannya atau tidak. Baik. Dan itu, ini memang keluarga humoris ya, katanya seneng gue memang Gusti Putri ya. Yang semua. Sering, Kanjeng semua. Gusti juga. Ya. Putra-putra juga. Iya. Oh, yang sering jadi bahan bercandaan apa ya kayaknya? Oh, macam-macam. Macam-macam. Ya? Saya masih kayaknya belum terbayang sudah. Ini kalau bercandaan bagaimana begitu ya? Atau yang paling lucu siapa gitu? Paling lucu siapa, Gusti? Saya. Terlihat ya, kalau dari videonya tadi Gusti juga nari dan sebagainya begitu ya, aktif sekali begitu. Luar ya, biasa. Memang ya. Tapi saya juga punya me time sih. Ya. Oh iya, ada me time. Tapi me time saya tuh bukan kemana-mana sih. Saya jadinya ngasih makan ayam ke pagi hari, terus merawat tanaman anggrek saya dan suflir, terus apa ya? Main game, saya main game loh. Main game. Gitu. Luar biasa. Saya kalah ini. Saya main game, terus ngisi sudoku gitu. Itu time yang merefresh lagi ya. Iya. Seger lagi ya. Baik, ini waktunya Gusti Putri nanti segera harus melakukan kegiatan lagi. Ya. Tapi satu tips atau satu pesan saja untuk perempuan di seluruh Indonesia, monggo Gusti Putri. Apa yang bisa disampaikan untuk para perempuan Indonesia? Oh, iya. Saya rasa untuk perempuan di Indonesia dan terutama di Yogyakarta, monggo kita harus tetap tabah, kuat, dan selalu happy untuk masa pandemi ini. Dan semoga keluarga kita selalu berbahagia. Amin. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Gusti. Ini memotivasi kami semua. Ya. Luar biasa. Menyemangati kita semuanya juga. Amin. Begitu. Amin. Melewati masa-masa pandemi yang mungkin tidak mudah bagi sebagian masyarakat Yogyakarta. Dan kapan-kapan Denta dan saya ingin jemparingan. Boleh ya Gusti ya, main-main dulu aja. Matur nuwun Gusti. Dan pemirsa sekali lagi terima kasih banyak sudah menyaksikan episode super kita kali ini bersama dengan Gusti Putri. Tetap berkarya dan makin hebat perempuan Indonesia. Salam super!